Rabu 18 September 2019, Andi Harun mendatangi Sekretariat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda untuk menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Kedatangan Andi Harun di Sekretariat DPD Partai Golkar diiringi oleh para kader dan pengurus Partai Gerindra serta beberapa orang dari tim relawan dan simpatisan. Menurut politisi muda ini, yang juga sebagai ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur, dirinya optimis terpilih dalam seleksi penjaringan Partai Golongan Karya untuk diusung maju sebagai calon wali kota Samarinda pada kontestasi Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. Ya, kita harus optimis. Kita harus optimis. Mengapa? Karena Golkar ini bukan partai baru bagi saya. Saya merasa nyaman, merasa in home jika bisa bersama-sama Golkar di Pilkada 2020. Selain dirinya yakin terpilih dalam seleksi penjaringan calon wali kota di Partai Golongan Karya, Andi Harun juga berkomitmen akan patuh terhadap putusan perintah partai. Partai Golkar itu adalah urusan internal Partai Golkar. Tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yunan Kadir bahwa menjadi calon wali kota itu kan memang tidak mudah. Salah satu diantaranya harus punya perahu, harus punya partai politik. Saya juga berkali-kali diajak beberapa pihak untuk mencalonkan diri secara independen. Saya nggak pernah mau. Kenapa? Pertama, saya harus menghargai undang-undang. Proses penciptaan pimpinan politik baik di tingkat nasional maupun lokal memang sejogianya melewati proses partai politik, proses kaderisasinya di partai politik. Mengapa saya masuk partai politik dan mengapa kawan-kawan partai politik itu hari ini ada berhimpun di berbagai macam partai politik? Karena mengikuti proses kaderisasi kepemimpinan yang telah disyaratkan undang-undang, semuanya melalui proses partai politik. Nah, itu. Sementara di DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda, yang diangkat sebagai Ketua Tim Seleksi Penjaringan dan sekaligus sebagai Ketua PLT DPD Partai Golkar Samarinda, yakini Yunan Kadir. Kemudian Yunan Kadir dalam sambutannya di acara tersebut dikatakannya bahwa dari semua yang mendaftar di Partai Golongan Karya untuk diusung sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda di ajang kontestasi Pilkada Serentak tahun 2020, hasil keputusan semua diserahkan ke DPP Partai Golkar. Dari Sekretariat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda, GATV Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan.